There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mafidatul Laili. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimanapun kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan yang lagi kesusahan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Share aktivitasku lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku tuh mau ngucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik videoku ini. Semoga setelah kalian menonton bisa mengambil manfaat untuk isi videoku. Untuk yang baik bisa diambil, untuk yang jelek dibuang aja ya. Namanya juga manusia, tak ada yang sempurna. Nah ya teman-teman semua, sebelumnya aku tuh mau kasih tahu untuk kalian, jangan kaget ya dengan suasana dapur orang desa ini. Untuk dapurnya ini itu emang dapur gak terawat ya, ini itu punya bapak aku. Dan untuk di rumah ini tuh yang nempati bapak aku sama adik laki-laki aku. Jadi untuk dapurnya gak pernah diurus ya, kalau gak aku yang bersihin. Nah ya teman-teman, tidak lupa pagi hari memasak ya. Untuk masak kali ini, tadi tuh aku di awal sudah menggoreng pindang ya teman-teman. Untuk pindangnya aku tuh langsung ambil dari dandang, karena habis dikukus gitu ya, langsung aja untuk aku goreng. Dan lanjut nih ya, aku tuh mau menggoreng nasi goreng, soalnya untuk nasi ada banyak gitu ya, jadi sayang kalau dikasihkan makan ayam semua. Untuk hari ini nasi emang banyak, soalnya ada nasi kuning yang tadi malam habis dapat berkatan gitu ya, dari tironan, dari tetangga. Jadi aku mau goreng aja. Untuk nasi kuning ini digoreng enak banget ya teman-teman. Untuk nasi jagung juga enak kalau digoreng, dibuat nasi goreng. Kalau aku tuh seneng banget ya kalau ada nasi goreng nasi jagung, itu buat aku lebih gurih gitu ya. Untuk kalian tuh seneng gak nasi goreng nasi jagung, bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar. Nah ya teman-teman, bagi kalian yang lagi hadir di videoku ini, jangan lupa untuk sematkan komentar kalian ya. Insya Allah kalau aku ada waktu senggang, aku akan kunjung balik ke channel kalian. Kalau nggak punya channel, tetap sematkan komentar kalian ya, karena komentar kalian yang positif bisa membangkitkan semangat aku buat upload video terbaru. Karena untuk semangatku itu juga karena dukungan kalian semua ya teman-teman. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang selalu hadir di video. Entah kalian komen atau enggak komen, aku mau ngucapin banyak terima kasih. Dan aku cuma bisa mendoakan kalian semua ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, serta keluarga dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan tak lupa bahagia. Dan kalaupun kalian yang punya cita-cita, punya harapan, ya mestinya semua orang punya harapan ya teman-teman, semoga cepat dikabulkan dengan izin Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah setelah nasi gorengku matang, ini tuh aku jeda ya. Sebenarnya aku buat sarapan dulu untuk nasi gorengnya sama adik aku. Lanjut nih aku buat sayur. Untuk hari ini aku mau nyayur asam. Untuk sayurannya aku tuh kasih terong sama kacang panjang. Untuk bapak aku, untuk makannya sebenarnya kalau bisa ini tuh ada sayurannya ya, ada kuah gitulah ya teman-teman. Soalnya untuk orang tua ini tuh emang enaknya makan pakai kuah. Tapi untuk adikku ini tuh yang penting ada sambalnya. Ya wajarlah ya, untuk anak remaja emang lagi demen-demennya sama masakan pedas. Oh ya teman-teman, aku tuh mau kasih tahu ya kepada kalian semua, mungkin ada salah satu dari kalian yang belum tahu gitu ya, kalau aku ini untuk pagi selalu masakin nyempetin buat bapak ya. Soalnya untuk di rumah emang gak ada
orang perempuan ya teman-teman. Untuk bapak aku sama adik aku juga sudah repot sama kerjanya sendiri. Untuk bapak aku tiap pagi sudah ngedep warung, soalnya di rumah juga ada warung. Habis ngedep ke warung langsung ke pasar. Dan untuk adikku kalau pagi langsung ke belakang yang rumah sapi sama kambing. Jadi untuk aku tiap pagi selalu nyempetin masak di rumah bapak. Nah ya teman-teman, ini tuh kemarin aku tuh dapat komentar ya dari salah satu teman. Nah di sini tuh kalau bisa kalau aku masak bawang merah bawang putih ini tuh dicuci dulu ya sebelum dimasak. Emang bener ya teman-teman, aku tuh nggak pernah ya nyuci bawang merah bawang putih, habis dikupas langsung aku ulek aja. Itu emang bener. Biasanya kalau aku nyuci bawang merah bawang putih ini tuh pas mau nyambel ya, sekalian gitu aku cuci sama tomat sama cabenya. Oh ya teman-teman, aku tuh mau ngucapin banyak terima kasih bagi kalian ya yang sudah mengingatkan aku. Aku tuh malah seneng ya kalau ada teman yang merhatikan aku. Kalau aku emang kurang silahkan ditulis-tulis di kolom komentar ya, buat pembelajaran aku yang teman-teman untuk lebih baik lagi. Nah dilanjut ke videonya ya teman-teman. Ini tuh aku lagi membumbui sayur asem ya teman-teman. Untuk aku membumbui sayur asem, aku tuh kasih bawang merah, bawang putih, cabai. Tak lupa dikasih laos ya teman-teman, soalnya ini tuh syarat dari sayur asem. Dan tak lupa aku tuh selalu kasihkan jinten sedikit ya, buat penyedap gitu. Bagi aku kalau sayur asem dikasih jinten lebih menyengat seger gitu ya, untuk baunya dan rasanya. Nah dilanjut lagi, aku ini lagi mempersiapkan bahan buat sambalnya ya teman-teman. Untuk aku nyambal kali ini aku pakai cabai hijau, soalnya untuk cabai yang merah sudah dipilihin sama pembeli ya. Jadi untuk aku dapat sisa ini yang cabai hijau semua. Nah ya teman-teman, aku tuh mau mengingatkan kalian ya, kalau aku insya Allah mau upload rutin gitu ya, satu hari satu kali di jam 5 sore ini tuh, kalau enggak molor jamnya, tapi tetap pantuin aja ya untuk aku buat upload video di sore hari. Di sini tuh aku juga tak lupa ya buat menggoreng ikan. Ini tuh ikan panggang wader ya, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini bapak selalu minta digorengkan ikan panggang wader. Nah tinggal ngulek sambal dan akhirnya untuk menu aku sudah siap semua. Ini tuh terlihat sederhana ya teman-teman, tapi rasanya alhamdulillah nikmat. Nah setelah masak selesai, tak lupa buat beberes ya teman-teman. Ini itu setelah aku pulang dari rumah bapak, langsung aja untuk aku mencuci ya. Ini tuh cucianku 2 bak teman-teman. Ini tuh dikarenakan anakku ngompol lagi ya, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ngompolnya selalu bergantian. Kemarin Mbak Roya, sekarang adik Runa. Masya Allah sebenarnya aku ini juga gregetan ya kalau anak ngompol, padahal aku ini tuh sudah berinisiatif dalam hatiku sendiri ya untuk anakku kalau lagi minum banyak atau minum es pas malam hari, aku mau kasih Pampers gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya anak kok bisa ngompol, padahal juga nggak makan melon terus nggak minum es. Tapi tadi malam anak aku ini makan banyak ya buah kelengkeng. Apa kebanyakan makan kelengkeng dia ngompol, atau emang cuacanya yang dingin banget, aku nggak tahu ya. Jadi untuk mulai nanti malam bakalan aku pempes ya untuk adik Runa, tapi untuk Mbak Roya enggak. Dan ya teman-teman, tadi tuh aku kurang fokus ya untuk videoku, blur enggak jelas, padahal aslinya cerah banget ya teman-teman setelah aku ambil videonya lagi, tapi itu emang kesalahanku. Dan di sini lanjut aja di siang harinya ya teman-teman, aku mau mempersiapkan Mbak Roya buat mengaji siang, ngaji TPQ.
Jadi untuk siang hari ini aku di rumah aja ya, karena untuk adik Runa ini tuh lagi tidur, jadi nggak aku tungguin untuk Mbak Roya. Biasanya kalau aku nungguin ini tuh sekalian nganterin adik Runa. Nah, tak lupa juga sebelum berangkat aku nyuapin Mbak Roya ya, soalnya untuk Mbak Roya ini tuh baru pulang dari pagi mainan di rumah teman, duhur baru pulang langsung berangkat mengaji. Nah, setelah mempersiapkan Mbak Roya ya buat berangkat mengaji, ini tuh aku lagi mengiris, mengupas melon ya, soalnya untuk di rumah melon ini tuh masih dan mau busuk gitu ya, karena emang sudah lama gitu nggak dikupas buat dimakan, soalnya untuk makannya kan bergantian ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin ini tuh dapat 3 ya, jadi untuk makannya kan ya bergantian. Nah, di sini tuh lagi-lagi buahnya melon ya, buat ngompol anak aja. Jadi untuk nanti malam bakalan aku pempesi ya untuk adik Runa, biar kalau ngompol gak di kasur. Nah, dilanjut aktivitasku ya teman-teman, ini tuh aku lagi ngangkatin jemuran, soalnya gerimis-gerimis gitu ya, padahal ini tuh lagi jam habis duhur, kemungkinan ini tuh jam setengah duanan gitu ya teman-teman, sudah gerimis-gerimis gitu. Jadi untuk aku ngangkatin jemuran ini tuh aku pilihin yang sudah kering, dan untuk yang basah aku mau jemur di rumah. Untuk akhir-akhir ini jemuranku nggak langsung kering ya teman-teman, mungkin satu hari langsung kering. Ini tuh ya dipilihin gitu ya yang emang tipis banget, soalnya untuk cuacanya emang nggak mendukung ya. Ini tuh hawa-hawa tahun baru ya teman-teman, disambut dengan gerimis-gerimis cantik. Nah, dilanjut lagi ya teman-teman, aku tuh lagi nyuci piring siang-siang hari ya. Ini tuh piring bekas makan tukang sama keluarga pas makan siang gitu ya, jadi langsung aja untuk aku cuci ya. Untuk pagi aku juga sudah nyuci, terus siang ya nyuci, sore kadang aku juga nyuci lagi biar nggak menumpuk. Soalnya untuk di rumah kalau ada tukang itu emang kerjaan ini tuh ada aja ya, nggak selesai-selesai gitu, padahal juga sudah dibersihkan tapi emang ada aja yang kotor lagi. Nah, di sini tuh aku sebelum bilas aku mau nyuci dulu kaos palsu ya yang habis dipakai, langsung aja ditaruh di bak, jadi aku mau cuci terlebih dahulu. Nah, lanjut di sore hari ya teman-teman, ini tuh sekitaran jam 3-an gitu ya aku mulai memasak sore buat Pak Tukang. Tapi untuk masaknya aku skip-skip ya teman-teman, soalnya di awal kan aku sudah memasukkan video yang masak pagi hari, jadi untuk masak sore hari ini aku skip-skip aja. Yang penting kalian itu tahu kalau aku tiap hari emang kayak gini, rutinitas selalu diulang tiap harinya untuk masak. Bisa sekali itu bisa 2-3 kali beberes pun juga gitu. Soalnya untuk aku sendiri kan ngurus 2 rumah ya teman-teman, jadi untuk kerjaan emang menumpuk ya, 2 lipat gitu. Nah, habis goreng kerupuk tak lupa bikin sayur ya teman-teman. Ini tuh langsung matengnya aja yang aku share. Untuk sayurnya aku tuh nyayur lodeh, dan aku kasih isian kacang panjang, terus tempe, tak lupa juga terong, dan ada ikannya ya teman-teman, biar sedap gitu untuk sayur lodehnya. Nah, di sini sudah menguap-menguap ya, sudah mendidih, tinggal aja untuk aku tanekin dan langsung aja untuk aku angkat. Singkat aja, alhamdulillah untuk menu sore dari Pak Tukang sudah matangnya. Ini tuh ada kerupuk, ada ikan pindang, ada jeruan yang dikasih bumbu, dan sayur lodeh. Nah, setelah semua kerjaan selesai, di sini juga aku sudah menyapu sore juga ya, tapi nggak aku rekod, langsung aja untuk aku beresin
pakaian aku yang kering ini. Dan ya teman-teman, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu ke kalian semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Laili, aku ibu tiga anak desa, tepatnya di kota Bojonegoro. Bila kalian berkenan, tolong bantu aku ya buat ngembangin channel sederhanaku ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah like, comment, subscribe, dan share. Semoga kebaikan kalian semua dilipat gandakan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk yang baru hadir, yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Dan ya teman-teman, untuk aku buat lipat-lipat baju ini tuh bisa dibilang gak rapi gitu ya. Yang penting untuk baju ini tuh sudah dilipat dan masuk lemari. Untuk aku nyetrika juga gak pernah ya teman-teman. Di sini aku tuh jujur-jujuran aja ya ke kalian semua. Soalnya untuk menyetrika ini tuh emang kerjaan yang paling males gitu ya teman-teman. Nah ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videoku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata dari aku pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.